Baik, kami akan segera memberikan waktu kepada orator politik kami agar menyuarakan dengan lantang kawan-kawan. Negara ini adalah negara demokrasi. Menyuarakan adalah hak setiap warga negara. Sudah siapa orator? Siap. Sudah siapa orator? Siap. Jangan lupa protes. Baik, di bawah kelihatan. Baik, terima kasih sahabat kami. Jatuh dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati teman-teman dari penyidik Ditreskrimum Polda Banten. Di sini ada Kasudit Renata remaja dan anak kita wanita. Kemudian kami juga berterima kasih atas kehadiran teman-teman. Sebelumnya kira-kira mengganggu nggak? Ganggu Pak. Ganggu ya. Oke. Kita tunggu sebentar boleh? Baik, kawan-kawan bisa lihat. Masih semangat kawan-kawan? Masih siap berjuang? Masih siap kawan? Baik, momen hari ini kawan-kawan itu sekalian, saya akan sampaikan, kita sudah tidak ada lagi setiap tahun sekali ataupun di penghujung tahun, kita selalu melakukan aksi, melakukan unjuk rasa terkait dengan tuntutan-tuntutan upah. Lembar rilis yang terbaru itu kasih itu. Upah yang sudah kita selalu kumandangkan atau selalu teriakan, yaitu berarti upah yang kita idam-idamkan yaitu upah yang layak. Betul tidak, Pak? Perjuangan upah, kalau kita harus berbicara bagaimana upah harus kita perjuangkan, yaitu dengan menuntut kepada pemerintah daerah. Dalam hal ini adalah Gubernur Banten. Kita akan menuntut upah dengan sesuai kebutuhan hidup layak yang beredar atau berhasil, yaitu survei pasar dari kita semua. Betul tidak, kawan-kawan? Tapi kawan-kawan, sebelum saya mungkin menyampaikan tuntutan upah kita ke Gubernur Banten, ya, tenang kawan-kawan, ya, tenang kawan-kawan. Dengarkan orasi saya dulu kawan-kawan. Oke, saya sampaikan sebelum mungkin kita akan menuntut kepada Gubernur Banten. Sekilas saya akan menyampaikan bagaimana 28 tahun yang lalu ada seorang Serikandi pejuang buruh. Terus teman-teman kita ngambil wawancara dulu, flashback aja dulu untuk visualisasi. Kawan-kawan tahu siapa namanya? Ada seorang pahlawan kita, pejuang kita, yaitu Marsina. Lahir tanggal 10 April 1960. Selama 2 tahun ini berapa banyak harian bekerja di salah satu perusahaan di Jawa Timur, yaitu di PT Cipta Karya Surya. Di sana dengan kawan-kawan 8 tamu per hari. Marsina, dan pada saat pandemi, awal pandemi kita buka berarti ya. Upah. Tutup terus kemudian kapan perjuangan buka? Marsina tepatnya pada waktu itu ada perbuatan asusila yang dilakukan. Marsina melakukan mogok kerja di PT CPS, satu perusahaan yang memproduksi atau produk arloji ataupun jam tangan. Di sana Marsina dengan kawan-kawan melakukan pemberitahuan kepada pihak ekonomis buat pengelola apa? Untuk melakukan sebuah aksi yaitu mogok kerja menuntut terkait upah layak 100.000 per alasan Marsina dengan kawan-kawan kenapa harus menuntut upah layak ekonomis adalah 100.000 per jam dari jasa layanan terapi begitu ya, menyampaikan bahwa upah harus dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tapi PT CPS kawan-kawan itu sekalian adalah semua atau satu perusahaan yang mana yang berada di Jawa Timur kawan-kawan. Kenapa? Kawan-kawan ingin tahu berapa rupiah yang dibayar oleh PT CPS? PT CPS hanya membayar 1.700 rupiah kawan-kawan.
yang seharusnya sesuai dengan Kepmen 50/92 upah kawan-kawan Masina CS seharusnya dibayar 2.200. Apakah ini yang bukan pelanggaran kawan-kawan? Kalau dia tidak pidana perusahaan melakukan sebuah pidana, betul? Terus mohon izin untuk rekan-rekan sekalian, nanti kita akan mohon bantuan untuk bisa mengampli juga kegiatan lomba orasi untuk rasa. Tepat di tanggal 6 Mei 1993, Marsina CS dipanggil oleh Koramil setempat. Dan di saat dipanggil kawan-kawan, Marsina CS diinterogasi oleh aparatur negara dalam hal ini militer, Polri tidak diperlukan dalam kawasan itu. Karena apa? Sultanan besi, rejim Soeharto mengeluarkan aturan yaitu melalui Menteri Tenaga Kerja nomor 342 tahun 68 mengeluarkan bahwa terkait dengan penyelesaian industri perselisihan imigrasi yang ada di dalam gambar itu. Orang ini diabaikan dalam kawasan itu. Di sana terjadilah intimidasi-intimidasi dan penangkapan-penangkapan terhadap adik 10 kawan-kawan. Saya lanjutkan kawan-kawan. Tepat tanggal 9 kawan-kawan. Catat! Tepat tanggal 9 Mei 1993. Kawan-kawan dalam satu hari itu, kawan-kawan Masina masuk. Ternyata di hari Senin itu, apa di hari yang tanggal 9 itu, Marsina tidak terlihat masuk kerja kawan-kawan. Sehingga kawan-kawan sempat berdiskusi dan bertanya. Sekarang udah tanggal 3, yang menarik apa kira-kira sampai tanggal 20, sampai 3, tanggal 31? Nataru, Pak. Nataru. Nataru kan Kasatwil masih pada apel tuh di Bali. Besok pada pulang. Berarti minggu depan kita bisa sampaikan rencana pengamanan Nataru. Oke ya. Tapi kemarin tidak ada penyekatan, terus pelayanan, terus pengamanan. Tinggal Pak. Dengan penyelenggaraan tubuhnya, kapan akan dimulai gitu ya? Ada sobekan di tubuhnya, bahkan di belakang luka. Dan saat itu, aparatur negara melakukan pisau. Pisau itu adalah hasilnya memang.